Alpaka adalah mamalia khas pegunungan Andes yang hidup di sekitar Argentina, Peru, Bolivia, dan Chili. Orang-orang Indian dari pegunungan Andes di Amerika Selatan telah memelihara alpaka sejak beberapa ribu tahun yang lalu. Bentuk alpaka yang menyerupai unta yaitu berleher agak panjang, berkepala lonjong dan berpakaian ramping. Namun, alpaka memang berasal dari keluarga unta atau Camelidae. Meskipun demikian, binatang ini tidak berbulu seperti unta pada umumnya. Alpaka juga berbulu tebal seperti biri-biri atau domba. Bila bulunya dicukur, bentuk alpaka mirip binatang Liama, saudara sepupunya, tetapi ukurannya lebih kecil dari Liama. Karena masih bersaudara dengan Liama, alpaka punya nama latin Liama pachos. Berbeda dengan unta dan Liama yang dipelihara untuk diambil daging dan dijadikan binatang pengangkut, alpaka dipelihara untuk diambil daging dan bulunya. Bulu alpaka sangat lembut, bahkan lebih lembut dari bulu biri-biri, tetapi sangat kuat dan resisten terhadap api. Bulu alpaka dibintal menjadi serat, kemudian ditenun menjadi kain seperti wol. Alpaka hidup berkelompok. Mereka sering terlihat merumput bersama-sama. Kadang mereka juga merumput bersama binatang lain, misalnya kambing. Makanan utama alpaka adalah rumput dan tanaman-tanaman seperti sayuran. Untuk mencerna rumput dengan baik, alpaka memiliki 3 buah lambung. Proses pencernaan rumput yang sangat berserat ini berlangsung lama. Bila merasa terancam atau gelisah, alpaka akan mengeluarkan sebagian isi lambungnya, kemudian diludahkan ke arah musuhnya. Itulah salah satu senjata alpaka untuk menghalau musuh. Senjatanya yang lain adalah tendangan yang sangat kuat. Begitu guys, dengan informasi kali ini, kita lanjut di video selanjutnya. See you next time.